welcome back to Rizka Channel. Okay. Ini sambungan dari video sebelum nih. Di pop-up tadi kan beli barang. Jadi saya mau kasih tengok kamu lah apa yang saya beli tadi. Sengaja saya kasih video supaya tidak panjang supaya video. Mula-mula saya mau kasih tengok kamu lah apa yang saya beli kedai kain tadi. Saya bilang saya mau cari baju biru. Tapi bukan baju biru lah sama saya beli. Pertama saya beli stocking. Ini harganya Rp5.90, ada 3 helai. Warna hitam, bolehlah husband saya pakai kalau dia soal dia tidak suka saya bagi si denim untuk stocking sekolah dia sok hitam ya kan. So ini item pertama, terusnya ini baju kecil saya, paham lah kan baju kecil, nanti perlu simpan sih nanti malu. Seterusnya baju biru anak saya ini, tada, ya sebab nanti family day tema dia biru, ada juga baju biru dorang, cuma baju rumah jadi tenampaknya boleh terus bikin baju jalan kan. Ya, saya kasih, saya beli dua untuk Ian sama Asen. Tapi ini harga dia Rp15.90 satu. So itu beli dua helai. Pas itu ini untuk si Celine baju biru lagi. Saya cari yang comel sikit tapi tidak jumpa ini saja. Bolehlah ini murah sikit RM9. Cuma dia nipis lah. Macam yang baju sukan. Ada aja t-shirt orang begini tapi warna merah. Sebab last family day kami tema biru dia masih kecil. Jadi tidak maksud itu baju biru pun entah di mana sudah. Mungkin saya sedekah sama di kampung ataupun dalam store sudah. Sebab sudah kecil kan. 3 tahun yang lepas, 4 tahun lepas tidak ingat sudah. So ini challenge punya Ian. Denny saya tidak beli sebab dia banyak baju biru. Lepas itu untuk mami. Saya pun ada aja baju biru cuma dress. Takkan saya pakai dress pergi family day kan nanti ikut. Ikut game ke apa macam tidak syok lah. Jadi mami ini sama juga desain sama baju si Cherlyn. Cuma ini besar lah. Ini harga dia Rp14.90. Ini pun nipis juga. Saya rasa saya kena pakai singlet. Tapi tengok lah macam mana. Ini mau, saya mau cuci dulu nanti. Besok mau pakai. So itu pakaian sudah habis. Kita pergi ke next. Barang-barang untuk hamper. Mula-mula saya beli sabun ini. Sabun Biozip ini dalam 23 kilo besar juga lah kan harganya setidaknya dalam 11 ringgit lebih ke 12 lebih begitulah. Jadi siapa yang dapat ini kira betul lah harga tuh tiket kan satu tiket 2 ringgit jadi saya beli dua sabun satu warna ini biru satu warna ini pun sama juga 23 kilo ini kira dua hamper lah satu-satu. Lepas itu saya beli ini sabun cuci piring. Ini jenama Sobe punya dalam 1000 ml. Harga dia saya kurang ingat. Tidak penting lah harga kan. Untuk hamper juga. Lepas itu saya beli pencuci pelembut. Jenama Ava. Ini dapat besar deh. 650 ml. Saya beli dua. Saya punya plan mula-mula sabun sama nih, tapi saya rasa saya kasih gabung deh. Jadi satu hamper begitu. Kan. Jadi 1, 2, 3, 4 hamper. Tengoklah macam mana. Nanti saya bikin video juga saya buat info nanti. Jangan kamu lupa tengok ya. So itu. Seterusnya apa saya beli? Ini bukan hamper lah. Ini untuk apa? Untuk 25 nanti untuk Christmas juga mau saya mau masak masak aja saya mau datang masak masak lah tidak lah mau buat yang wow dia butuh orang tapi kami juga masak sih saya ini saya beli minyak masak 2 paket buat 2 paket saya boleh belikan ini 2,5 1 ini di counter di survey binanya kami pergi 2 paket satu orang boleh dapat so saya beli dua minyak nanti kecap lah buat minyak subsidi. Lepas apa yang saya beli 1 kilo tepung, 1 kilo kan? Tapi sekarang, 1 kilo lah. Sekarang ada yang 800 gram dia begitu kan. Tepung cap rama-rama, tepung gandum. Harga dia dalam 3 lebih, sudah kata 4 ringgit gitu. Mahal sudah. Tepung. Lepas apa saya beli ini untuk buat puding. So, nanti saya mau buat puding. Kalau saya buat lah, kalau tidak untuk di masa depan. Ini saya mau, saya beli 3 serbuk agar-agar ya semua yang plain lah yang warna putih. Terus saya beli 3. Pas itu saya beli ini
sirup oren. Sirup oren. Itu seperti ini. Ini untuk dokumen nanti. Koko jil dong sebenarnya dua. Harga desa tekan. tidak perlu lampau kan. Tekan. Ini. Lepas tu saya beli ini coklat legend yang saya beli tiga. Ini harga dia dalam 2000 lebih lah. Tiga ini wafer cream coklat milk coklat tu. Sebab ada yang apa susu. Ini coklat punya. Lepas tu last. Saya beli nugget ni untuk nanti. Ini 150 gram je. Lepas tu last item saya beli adalah ini. Lagi satu kotak. Saya ni pun untuk 25 nanti. Saya kira mau beli ayam semua sayur tapi sekarang baru 20 hari bulan. 25 takut terburuk lagi. Jadi harap-harap 24 nanti sempat beli lah kalau saya dapat pun masak siapa yang ada di rumah. So begitu sajalah saya punya video. Tada, itu saja saya beli tadi. Terima kasih kerana tengok video saya dari awal sampai habis. Siapa yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kita jumpa di next video. Jangan lupa tengok acara family day kami nanti ataupun dan juga saya punya nanti saya mau packing. Saya punya hempel. Tengoklah macam mana rupa hempel saya. Tapi saya rasa saya tidak bungkus pun saya. Macam simpan sajalah. Tengoklah kalau ada video adalah kalau tidak apa pun buat. So next video kamu tengok hal barang Watson apa yang saya beli Watson tadi kamu tengok di next video. Bye.